أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اسمنا اسمي نور الشهيدة عائشة بنت سريان رقم الطلبة 067477. اسمي نور عائشة أميرة بنت داروبي رقم الطلبة 067494. اسمي منيرة بنتي محمد زيد رقم الطلبة 067471. اسمي نور أفيكة بنتي ألياس ورقم الطلبة 067428. اسمي ربيعة الحسنى بنتي مازلان رقم الطلبة 067488. موضوعنا اليوم مفهوم مطلق وأمثلة للإعراب. في عرض هذا العنوان هناك عدة مواضع فرعية، من بينها تعريف المطلق والفرق بين مفهوم مطلق ومصدر ونائب المصدر وعامل مفهوم مطلق وحكم مفهوم مطلق وأمثلة الإعراب. حسنا، أولا سأقدم تعريف المفهوم المطلق. تعريف مفهوم مطلق هو اسم مصدر مشتق من فعل من أجل تأكيد المعنى أو عددي أو أنه، أو هو مصدر يذكر بعد فعل صريح من لفظه من أجل توكيد معناه أو بيان عدده أو بيان نوعه بدلا من إعادة ذكر فعل. وسمي هذا مفهوم بالمطلق لأنه لا يعتمد على وجود أداة لرؤية معينة توكيد أنه مفعول، أي أنه حر لا تربطه أي قيود كالحروف والكلمات مثل باقي المفاعل. وهو اسم فضيلة بمعنى أنه إذا تم حذفه لن يؤثر ذلك على معنى الجملة. Yang bermaksud ia adalah masdar yang berasal daripada kata kerja untuk menekankan makna, nombor atau jenis, atau ianya adalah masdar yang disebut selepas kata kerja nyata daripada sebutannya untuk menekankan maknanya, menunjukkan bilangannya atau menunjukkan jenisnya. Okey, ianya dipanggil mutlak kerana ia tidak bergantung kepada kewujudan alat tertentu yang mengesahkan bahawa ia adalah objek, iaitu bebas dan tidak terikat dengan sebarang sekatan seperti huruf dan perkataan seperti objek lain. Ia adalah kata nama kebajikan, bermakna jika ia ditinggalkan, ia tidak akan menjejaskan makna ayat. Tayyib, al-maf'um mutlaq idah wa za'if wahiyya, awalan kata azizun lil makna. Misal, wa kalam Allah Musa taklima, yang bermaksud sebagai penguat atas maknanya. Contohnya, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Tayyib, sanian, katafsil lil mablir. Misal, waqfati waqfatain, yang bermaksud sebagai penjelas atas jumlahnya. Contohnya, aku berhenti sebanyak dua kali. Wa asalis, katafsil lil naw. Misal, sarata sayiru al-aqla'i, yang bermaksud sebagai penjelas atas jenisnya. Contohnya, aku berjalan sebagaimana jalannya orang-orang yang cerdas. Hadza kulli syai' minni. Syukran. Farku baina maf'ul mutlaq wa masdar. Perbezaan di antara maf'ul mutlaq dan juga masdar. Awalan, kullu maf'ul mutlaq fahuwa masdar. Wa laisa kullu masdar fahuwa maf'ul mutlaq. Yang pertama, setiap maf'ul mutlaq itu adalah masdar, tetapi tidak semestinya setiap masdar itu adalah maf'ul mutlaq. Sanian, annal masdar a'ammu minal maf'ul mutlaq. Masdar itu adalah lebih umum daripada maf'ul mutlaq. Salisan, annal maf'ul mutlaq ya'ti mansuban da'iman. Yang seterusnya, maf'ul mutlaq itu adalah sentiasa berada dalam keadaan mansub. Rabian, wal masdar qad ya'ti marfu'an aw majruran aw mansuban. Yang keempat, iaitu yang terakhir, masdar itu adalah berada dalam keadaan sama ada marfu', majrur ataupun mansub. Al-mislul ayah,
intajat asyarakah intajan kasiron. Huna maf'ul mutlak masdar. Ayat ini adalah maf'ul mutlak, di mana perkataan intajan itu adalah masdar dan perkataan ini juga berada dalam keadaan mansub. Seperti poin yang ketiga tadi, iaitu setiap ayat maf'ul mutlak itu berada dalam keadaan mansub. Al-intaju kasir. Huna nafsul masdar walakinahu laysa maf'ul mutlak. Contoh ayat yang kedua ini ialah ia menunjukkan ayat ini adalah masdar sahaja dan ia bukanlah maf'ul mutlak. Perkataan al-intaju itu adalah dalam keadaan marfu'. Seperti yang diberitahu dalam poin yang keempat tadi, jika ia adalah masdar, maka dia boleh berada dalam keadaan sama ada marfu' ataupun majrur ataupun mansub. Terdapat 6 pembahagian dalam tajuk maf'ul mutlak. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan bahagian 1, 2 dan 3. Tajuk untuk bahagian 1 ialah Al-Masdarul Mubham Wal-Masdarul Muqtasu. Yang pertama, Al-Masdar Mubham ialah masdar untuk menguatkan fi'il, iaitu ta'kid lil fi'il, dan fi'ilnya itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Contoh, kumtu qiyaman. Seterusnya, yang kedua ialah Al-Masdarul Muqtasu, iaitu masdar untuk menerangkan jenis dan bilangan. Contohnya, suratu sayra al-uqala. Bahagian yang kedua pula ialah Al-Masdarul Mutasarrif wal-Masdaru wa wairul Mutasarrif. Yang pertama, Masdarul Al-Mutasarrif ialah masdar yang mengikut tasrif fi'il. Yang kedua, Masdar wairul Mutasarrif ialah masdar yang tidak mengikut tasrif fi'il. Contohnya, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَهَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Seterusnya yang keempat, مُرَادِفُهُ iaitu kiasan. Contoh, كُمْتُ وَكُوفًا. Yang kelima, masdar untuk kegunaan al-ishtiqaq iaitu contohnya وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Yang keenam, مَا يَدُلُّ عَلَى نَوْءُهُ iaitu menunjukkan jenis, contohnya jalasa al-ihtiba. Yang ketujuh, ma yadullu ala adaduhu, iaitu yang menunjukkan bilangan. Contohnya, fajliduhum saminina jaradatan. Yang seterusnya, yang kelapan, ma yadullu ala alatuhu, menunjukkan alat. Contoh, darabtu al-lissu al-lissa sawtan. Yang kesembilan, istifham. Iaitu istifham, iaitu pertanyaan. Contohnya, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّمُ قَلِبِينَ يَنْقَلِبُونَ. Seterusnya, yang ke-10, أَشَّرْتِيَةُ untuk menguatkan. Contoh, مَحْمَا تَكِفْ أَكِفْ. Yang ke-11, لَفَسْ كُلِّ وَبَعْدِ وَأَيُّ كَمَلِيَةُ. Lafaz yang menunjukkan semua atau separuh atau kesempurnaannya. Contoh, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. Yang terakhir iaitu yang ke-12, isim al-isyarah, diisyaratkan kepada masdar. Contohnya, ijtihadu ijtihadtu zalika. Sekian itu daripada saya. Perbentangan ini akan diteruskan oleh sahabat saya yang lain. Terima kasih. Jadi saya akan bentangkan tentang amil maf'ul mutlak. Okay, jadi maksudnya maf'ul mutlak ni tidak boleh dengan sendirinya. Maksudnya ada amil-amil yang menasabkannya. Jadi amil-amil yang menasabkan maf'ul mutlak adalah masdar, di mana ia boleh dilakukan secara makna dan juga lafaz ataupun makna tanpa lafaz. Jadi contoh untuk secara makna dan juga lafaz adalah daripada ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran, iaitu jaza'ukum jaza'um mawfura, di mana lafaz jaza'u berperanan sebagai maf'ul mutlak yang dinasabkan oleh amilnya yang berupa masdar, iaitu lafaz jaza'u. Jadi antara dua perkataan ini ada persamaan dari segi lafaz dan juga makna. Okay. Yang kedua, secara lafaz tanpa makna,
yaitu contoh a'jabani imanuka bir rasuli tasdiqan, di mana lafaz tasdiqan berperanan sebagai naib ataupun pengganti kepada maf'ul mutlak yang dinasabkan oleh amilnya yang berupa masdar, iaitu lafaz imanuka. Jadi di antara dua perkataan ini terdapat persamaan dari segi makna, tetapi dalam lafaz yang berbeza. Oleh itu, lafaz tasdiqan tidak di'arabkan sebagai maf'ul mutlak, melainkan ianya adalah niabah, iaitu pengganti dari maf'ul mutlak kerana lafaznya berbeza dari amilnya. Seterusnya, yang kedua adalah nasab melalui fi'il. Contoh, daripada potongan ayat Al-Quran juga, wama badalu tabdilan. Okey, jadi tabdilan itu adalah maf'ul mutlak mansub li ta'kid. Okey, jadi lafaz tabdilan itu adalah maf'ul mutlak yang dinasabkan oleh amil, iaitu lafaz daripada fi'il, iaitu daripada perkataan badalu. Dan untuk fi'il ada syarat yang boleh dijadikan amil untuk maf'ul mutlaknya. Iaitu yang pertama, dia fi'il itu adalah kategori fi'il yang mutasarrif, iaitu bukan jamik, seperti perkataan Aisa dan juga Laisa. Manakala syarat kedua adalah terdiri daripada fi'il tam dan bukannya fi'il nakis, seperti fi'il kana wa akhawatuha. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai hukum maf'ul mutlak. Hukum maf'ul mutlak ni terbahagi kepada tiga. Okey. Baik. Boleh tengok dekat slide sebelah saya ni. Ahkam maf'ul mutlak. Awalan, annahu yujibu nasbuhu. Maksudnya, maf'ul mutlak ni wajib dibaca dengan nasab, iaitu baris atas. Contoh dalam ayat, warratil Quran tartilan. Kat mana dia punya maf'ul mutlak dia? Sudah tentu dengan melihat tanda baris atas, iaitu tartilan. Sanian, annahu yujibu an yaqa'u ba'dal amil. Maksudnya, maf'ul mutlak ni wajib terletak setelah amil dia, bila sesuai untuk lil ta'kid. Jika untuk menunjukkan jenis atau bilangan adat, maka boleh di'arab sebelum amil atau selepasnya. Salisan, iaitu hukum yang terakhir, annahu yajuzu an yuzafa amaluhu. Maksudnya, amil boleh dibuang jika maf'ul mutlak menunjukkan jenis atau bilangan kerana ada bukti yang jelas. Saya akan menerangkan, saya akan memberikan contoh kepada setiap jenis maf'ul mutlak. Yang pertama adalah maf'ul mutlak mu'akkidu lil fi'l, iaitu maf'ul mutlak yang menerangkan kepada perbuatan. Contoh ayat adalah tala Ahmad talawataini, iaitu maksudnya membaca Ahmad dengan bacaannya. So, menerangkan lagi bahawa Ahmad itu sedang membaca. Jadi i'rab di sini adalah perkataan talawataini, iaitu i'rabnya maf'ul mutlaq mansub wa alamatu nasbin ya li'annahu musanna. Okey. Yang kedua, maf'ul mutlaq mubayyin lil naw', iaitu dia menjelaskan tentang jenisnya. Okey, contoh ayat taqaddamu Malaysia taqaddaman sari'an. Okey, maksud ayat ini adalah maju Malaysia dengan kemajuan yang pantas. Yang pantas itu adalah menjelaskan kepada jenis dia. Jadi i'rab di sini perkataannya adalah taqadduman, iaitu i'rabnya maf'ul mutlaq mansub wa alamatu nasbin al-fathah az-zahirah ila akhirih. Yang terakhir, maf'ul mutlaq mubayyin lil-adad, iaitu menerangkan tentang bilangan. Okey, contoh ayat dhahaka at-tiflah dhahakati kathirah, iaitu maksudnya ketawa anak kecil dengan ketawa yang banyak. Okey, jadi i'rab di sini pada perkataan dhahakat, iaitu i'rabnya maf'ul mutlaq mansub wa alamatu nasbin kasrah az-zahirah ila akhirih li'annahu jama' muannas salim.
نكتفي بهذا القدر شكرا على استماعكم وانتباهكم ومشاركتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته